마 걱정하지 마 You got it You got it You got it You got it 흔들리지 마 안녕하세요 고발진구 발가락이 리커버 엑스트 회야 akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. Jadi setelah kemarin ada drama kayak delay, kita nunggu dari jam 4, jam 6, terus jam 10 gak muncul-muncul, akhirnya dibilang jam 10 pagi gitu ya. Langsung aja Kobel akan meresin satu MV terbaru dari Red Velvet Subunit ya. Ini Iren dan Sugi berjudul dengan Monster. Penasaran sih lagunya, kalau dari teasernya tuh mantep banget, terus visualnya luar biasa, dan langsung aja, let's go! 3, 2, 1... Wah. Wadaw! Oh, ini lagunya dark banget ya. Apa itu? Bentar. Wow. Kayaknya Sulginya jadi yang apa ya? Kenapa matanya hitam gitu? Oh my, itu apa? Wah, gila bajunya. Wah, ini sih konsepnya sih edan sih. Ini yang di teaser. Oh, mereka berdua sister gitu. Adau. Wah, ini yang pegang pistol. Oh, dia matanya. Hey, wah, ini berdua ada apa gitu? Kenapa saling merangkul, kan jadi salpop. Ini kamera movementnya juga bagus banget sih. Apa itu? Oh, kaget. Wah. Gila. Kaget banget asli. Itu kayak monster Jepang itu kan? Ada tanduknya gitu. Wah, ini video klipnya intens banget sih. Si Sulky lipstiknya hitam lagi. Oh, itu drop apa beat dropnya ya, dropnya itu. Wadaw. Wah, ini koreonya susah cuy. Jadi monster dia. I'm the monster. Wah. Gila. Pas terakhir ini, ya ampun. Oke, agak shock juga ya tadi ada penampakan gitu ya, ada penampakan setan. Terus lagunya ternyata kalem-kalem gitu ya, maksudnya bisa dinikmati. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Terus ternyata part yang dance break-nya itu yang ada EDM gitu. Terus
secara visual nggak bisa dipungkiri lagi sih, mereka berdua edan banget sih. Nah ini loh, jadi part ini kayak menggambarkan banyak hal gitu ya, mungkin ya gitulah, susah diungkapkan dengan kata-kata ya, tapi kayak terlalu dekat sampai berubah jadi monster gitu. Ini serem banget sih, fix serem banget sih, ini bakal jadi setan of the year kali, setan paling cantik. Ya ampun, Irene. Mungkin ya, jadi kayak MV-nya didelay tuh karena ada darah-darahnya juga mungkin. Terus dari segi fashion-nya ini, ampun gila. Keren banget sih, fashion-nya keren banget. Terus kayak dark banget, dia lipstick-nya pakai warna hitam lah. Ada setannya juga, terus dari koreonya juga luar biasa gitu ya. Ini salah satu konsep Red Velvet yang bisa dibilang paling serem nih sekarang nih. Beneran ada setannya gitu. Penantian ini terbayarkan ya. Lagunya coba didengerin lagi, dari albumnya tuh kalau nggak salah ada banyak ya, ada 5 atau 6 lagu gitu. Ya, kalau kalian suka videonya jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe channel ini. Dan thank you banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan nungguin Kowil kemarin, nungguin MV ini rilis. Ya, kalau kalian mau join Discord, linknya ada di description di bawah. Kita seru-seruan bareng di sana, dapetin teman-teman baru. Dan akhir kata, we bring Korea to you. Bye-bye.